Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 18 Oktober kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Lukas adalah teman sekerja Paulus yang menyertai perjalanan misi kedua dan ketiga hingga di kota Roma. Masa-masa kebersamaannya dengan Paulus membuat Lukas mengenal dengan baik kitab suci Yahudi dalam bahasa Yunani, Septuaginta, dan mengenal Injil yang diwartakan Paulus. Santo Irenaeus menyebut Lukas sebagai penulis Injil ketiga yang tanpa keraguan diyakini dalam gereja, dalam tradisi selama berabad-abad. Sejarawan Eusebius mengatakan bahwa Lukas lahir di Antiokhia, Syria. Lukas adalah orang Kristen non-Yahudi yang telah menjadi simpatisan agama Yahudi sebelum menjadi Kristen. Menurut tradisi lisan, Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun di Yunani. Konon, pada tahun 357 Masehi, jenazahnya dipindahkan dari Yunani ke Konstantinopel. Lukas dikenal sebagai seorang dokter tabib pada zamannya. Seperti layaknya dokter, Lukas mempunyai minat besar terhadap karya penyembuhan yang dilakukan Yesus. Dalam pandangan Lukas, Yesus sangat berbelas kasih terhadap orang-orang sakit. Dengan kuasa ilahinya, Yesus memberikan karunia kesembuhan yang kadang tanpa diminta. Lebih dari sekedar profesi, gelora jiwanya sebagai dokter membuat Lukas relatif lebih mudah untuk membina kedekatan batin dengan Yesus sebagai sesama penyembuh, walau tidak hidup sejamannya. Hieronymus memberi kesaksian yang sangat indah demikian. Setiap kali Injil Lukas, sang dokter tabib itu dibacakan dalam gereja, mengalirlah khasiat pengobatannya untuk menyegarkan orang-orang Kristen. Dari dua kitab tulisannya, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Lukas tampak sangat mengenal budaya, bahasa, dan sastra Yunani. Prolog Injil, bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, disusun berdasarkan kaidah sastra Yunani pada zamannya. Lukas unggul dalam seni cerita. Lukas dididik dalam seni tinggi sastra Yunani. Dia adalah seorang sastrawan. Sebagai orang terpelajar, Lukas mampu mengadakan penyelidikan secara cermat, menyusun riwayat hidup Yesus secara teratur, untuk dipersembahkan kepada Theophilus. Dan demi kepentingan pewartaan, kerigma, kepada jemaat tujuan Injilnya. Lukas peka pada rincian data sejarah hidup Yesus pada waktu itu, mulai dari berita kelahirannya hingga kenaikannya ke surga. Berbahagialah kita yang mengenal penulis Injil yang pilihan kata-katanya sangat lembut dan indah karena dia seorang sastrawan, cermat dan teliti karena dia seorang sejarawan, serta berdaya menyembuhkan karena dia seorang dokter. Santo Lukas, penulis Injil, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.